Tim UNESCO akan meninjau kembali kawasan Geopark Merangin Oktober mendatang. Saat ini, Pemkab Merangin tengah mempersiapkan seluruh dokumen sebagai penunjang penilaian. Sebelum kedatangan tim UNESCO, luas areal geopark sudah dipersempit menjadi 264 km persegi. Ini dilakukan sesuai arahan tim penguji seperti Profesor Ibrahim Komo dan Profesor Watanabe. Kini areal kawasan geopark hanya tinggal 5 kecamatan, yakni Renah Pembarap, Bangko Barat, Sungai Manau, Bangko, dan Tiang Pumpung. Dulu mencakup sampai ke Kerinci, Tanjung Jabung Barat, dan Sarolangun. Tim penilai juga mengusulkan agar kawasan Lembah Masurai dan Pemenang menjadi catatan bagi Pemkab Merangin. Di dua kecamatan tersebut terdapat berbagai peninggalan sejarah yang mesti diselamatkan. Pemkab Merangin juga tengah berupaya memperbaiki infrastruktur di kawasan geopark sebagai penunjang nilai. Tim UNESCO akan melihat realisasi saran-saran mereka. Dari Merangin, Ijal melaporkan.